Aksi dua pelaku pembobol bank di Kota Duri Bengkalis Riau terekam kamera pengintai. Kedua pelaku yang menggunakan penutup kepala nyaris membuka paksa brankas penyimpanan dengan linggis, namun aksi mereka digagalkan warga. Pembobol bank pasang di setiap ruangan bank yang berada di Jalan Sudirman Kota Duri Bengkalis Riau. Keduanya masuk dari pintu belakang dengan memotong teralis besi pengaman dan membobol pintu. Kedua pelaku yang menggunakan penutup kepala berusaha membongkar sebuah lemari besi dengan menggunakan linggis. Beruntung, aksi pembobol bank ini berhasil digagalkan warga yang mendengar kegaduhan dari dalam bank. Mendengar warga berupaya masuk ke dalam bank, para pelaku pun memilih kabur. Dari ruko berlantai tiga ini, kasus pembobolan bank ini kini tengah ditangani Polsek Mandau Bengkalis, Riau untuk mengetahui para pelaku. Dari Bengkalis Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan.